bersama dengan Budi sekarang ini sejurus lepas pengumuman Faris sebagai juara konsert Mentor Millennial musim pertama. Ini dia ibu bapa kepada Faris, Fauzi Nawawi dan juga Liz Dawati. Kita nak tanya kesungguhan Faris pada malam ini dari segi persembahan. Kalau kita tengok ada teater, magic, persediaan dan sebagai beberapa sokongan yang jitu penglibatan Fauzi sendiri. Saya nampak kesungguhan dia tu dari malam yang mula syuting. Dia ada mengalami kejang otot dan banyak perkara lah yang dia buat. Saya nampak effort dia ke arah itu. Dia tak pernah mengeluh dan dia tak pernah mengadu sakit semua. Dia semua okey je. Jadi malam ni apabila persembahan dia, saya nampak dia memang kepenatan kerana 3 hari atau 4 hari sebelum tu memang persiapan dia, kalau dibandingkan dengan peserta-peserta lain, saya nampak dia yang lebih aktif lari ke sana sini dengan magic dia, dengan fighting dia. Saya kagum dengan kesungguhan dia. Itulah, dan keputusan pun sebenarnya saya tidak jangka yang dia akan jadi juara. Saya jangka dia akan berada di tempat ketiga pun dah cukup bersyukur. Liz, keputusan ini sangat memeranjatkan. Sungguh tak diduga, kerana ramai yang mengatakan ramalan saya pun sendiri, Cody akan menang sebagai juara kerana beliau begitu konsisten. Kalau kita tengok dia banyak mendapat 3 kali rasanya Cody dah mendapat juara mingguan. So macam mana Liz rasa sekarang ini bila Faris mendapat gelaran juara? Okey, satu memang bersyukur pada Ilahi, alhamdulillah. Saya memang terkejut sebab saya anggap dia adalah seperti bayi yang baru lahir dalam bidang seni. Dia memang terlalu baby sangat berbandingkan dua lagi peserta sebab dia orang dah banyak pengalaman bertanding dan everything kan. Faris bagi saya memang masih baru. Masa-masa bertanding pun kita orang baru tahu selepas terpilih. Jadi bila dia dipilih sebagai juara, sebenarnya bagi saya adalah magic ataupun rezeki daripada Allah Taala untuk dia di atas usaha dan penat lelah dia untuk membuktikan kepada kami dan seluruh keluarga dia bahawa dia boleh berjaya dengan usaha dia walaupun kena paksa. Tapi itulah dia, Faris Hazwan. Semua plan ataupun konsep yang pada malam ini ada kena mengena dengan ibu bapanya sendiri. Kalau kita tengok ada lakonan apa semua, Fauzi, komen sikit. Sebenarnya saya nampak bakat lakonan dah memang ada pada dia. Cuma seni muzik dan juga nyanyian ni dia lebih minat daripada lakonan. Jadi saya tidak ada dari segi ilmu nyanyian itu semua, tak boleh nak berkongsi. Tetapi apabila saya nampak kelebihan dia, dia boleh menyanyi, berlakon. Jadi saya pernah berbincang dengan Azama, apa kata kita wujudkan seorang Singgado, dan Faris ni mungkin dia akan jadi penyanyi pertama di Malaysia yang ada martial art yang boleh fight. Kalau di negara lain kita dah nampak, dah pernah tengok kan, itu yang wujudnya Faris Fighters ni. Dan alhamdulillah saya nampak kebolehan dia ada ke arah tu. Okay, mungkin Liz boleh berkatakan sesuatu kepada penyokong-penyokong Faris di luar sana. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang percaya dan mengundi Faris. Tak ada apa yang boleh kami balas, hanya doa kami untuk you all semua sentiasa berjaya dan terus menyokong Faris sampai bila dalam industri sini. Nampaknya sekian dulu temu bual Budi bersama dengan ibu bapa Faris Fauzi dan juga Liz. Lama tak jumpa Liz sebenarnya. Okey, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel budi.com. Buah harimau senang curi makanlah.